Oke, kali ini gue bareng istri bakal recapping akuarium yang kemarin gue videoin karena satu dua hal terlalu padat. Rencana mau sedikit aja tanamannya di dalam, jadi kami bongkar. Sementara nih istri lagi ngambilin ikan-ikan yang sisa. Nih tanaman-tanaman yang udah gue cabut. Oke. Geser nih. Nah, ini nih udang-udangnya tuh. Sementara taruh sini dulu. Resikonya sih mati sih udang kalau airnya tuh berubah drastis, cuman ya udahlah. Biar makin bagus. Oke. Nah, kali ini kami udah mencuci pasirnya, terus membuat hardcap baru. Seperti itu. Simple aja rencana. Buatnya kayak ala-ala Iwagumi style gitulah. Lagi nanamin monte di depan untuk karpetnya. Setelah pemasangan monte Carlo dan buce ada tuh situ di batu-batu. Pemasangan di mediumnya, tengah. Oke. Ini lagi nanam tanaman untuk di background belakang. Tanaman panjang-panjang. Oke. Jadi anubias bakteri yang tadi di belakang kami pindah ke tengah. Lagi pengisian air pakai air galon dicampur air lama segayung biar lebih cepat prosesnya. Sudah selesai rescape yang lama karena kayaknya kepenuhan banget, jadinya keseimbangan ekosistemnya mungkin nggak baik ya kali ya. Terus rada susah kalau mau trimmingnya karena udah nano tank tapi malah full banget gitu loh. Jadi ini diubah, ini ide dari istri gue, dia ini yang nyusun. Gue paling tambahin itu ini untuk shrimp shelter ya, tempat udangnya sembunyi-sembunyi main. Hang on filter jadinya pindah ke belakang biar gak mengganggu lampunya untuk di tengah. Terus yang anehnya ikan yang oranye itu sama Amanda ya apa gitu, lupa namanya deh, ini mati satu. Itu pun gue baru tahu saat gue ngecek cuma dua, pas cek di tempat sampah ada satu. Jadi itu mayatnya sekarang. Dan satu lagi yang aneh, nah guppy gue pindahin ke atas nih, gue isi sedikit untuk pohon bonsai mossnya sama kayu itu. Nah, guppy gue pindahin atas. Yang anehnya ikan yang putih ini dua. Tahu gampang lihat mana ya? Gimana ya? Ikan yang putih dua itu sisa dua, satunya lagi nggak tahu di mana. Ya cukup aneh sih. Nah, untuk udang sementara masih gue biarin di sini. Sebenarnya sih kalau udang langsung dimasukin bahaya kali ya. Cuman ini kan dicampur air yang sebelumnya. Harusnya sih malam ini atau besok baru gue pindahin ke tank. Ya lagi. Keong tanduknya sisa satu. Seharusnya ada empat, tiga lagi nya gue nggak nemu di mana. Satu udah mati. Berarti sisa dua nggak tahu di mana. Ini sampah, tinggal bersih-bersih. Oke, mungkin ini dulu, nanti gue update selanjutnya penampakan tanknya setelah dimasukin udang. Nah, ini adalah hasil dari rescaping dengan udang-udangnya udah gue masukin. Sebenarnya sih udangnya harusnya besok kali ya dimasukin ya,
Kalau misalnya orang set up akuarium baru sih, tunggu seminggu bahkan sampai sebulan baru masukin faunanya. Tapi karena ini gue pakai air dari akuarium, air dari sebelumnya juga ditambah dengan air baru, jadi gue rasa it's okay deh masukin udangnya langsung. Karena dari pengalaman sebelumnya gue taruh udangnya di tempat penampungan sementara, itu beberapa mati juga. Jadi gue pikir lebih better mati di, kalaupun ada yang mati ya mati di akuarium daripada mati di ember. Ini hasil akhir dari rescaping akuarium nanotanknya. Yang desain ini istri gue sendiri. Ini jadinya desain ala dia nih untuk nanotanknya. Oke, mungkin di sini dulu. Ntar gue update selanjutnya di video selanjutnya kalau misalnya update terbaru. Oke, thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.